Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Inilah situasi arus lalu lintas Tol Jakarta Cikampek pagi hari. Saya berada di depan rest area kilometer 57. Mungkin informasi cantik di pagi ini sangat ramai sekali. Ini di sini di 57 juga sama anak-anak Tololet ya, karena memang masih libur. Untuk arus lalu lintas sendiri, ada Baladika. Untuk arus lalu lintasnya sangat lancar sekali dan terjadi kepadatannya tadi malam yang ke arah Jakarta, pagi ini sangat lancar. Ini jam 8 atau bus artis mau lomba? Gak boleh masuk sih ya. Gak boleh sekarang. Gak boleh sekarang. Anak-anak mau disitu di 57 itu, 58. Kemarin kayak ribut sama Pak Tosa itu. Ada Pak Tosa itu? Ada kemarin. Sepi enam oi. Kemarin merame. Ntar jam 9. Di situ bisa, tapi kalau situ kan susah. Entah harus sore. Lewat situ tuh ke sana ke bawah. Enggak. Entar aja. Mau ke Walahar dulu. Ya. Buat YouTube, bro. Enggak ada. Katanya datang dari sana, katanya masuk ke sini. Jangan turun. Arus lalu lintasnya sangat sepi sekali pada pagi ini teman-teman. Cuma beberapa kali tadi ada Tololet ya, karena memang di bawah tuh banyak sekali Tololet mania tuh. Di bawah terus di sini juga di atas jembatan banyak sekali. Karena sekarang tidak boleh masuk ke rest area, menimbulkan kemacetan apalagi kalau di musim libur tidak boleh. Garut, Bogor, MGI. Pariwisata. Sepi ya. Sepi. Sepi. Thank you.
sepi sekali untuk ramainya tadi malam yang ke arah Jakarta di pukul 18 sampai pukul 23 sangat ramai yang ke Jakarta tadi malam. Dan untuk pagi ini sangat lancar sekali, bahkan sepi. Di depan restoran kilometer 57. Masih pagi, masih sepi. Nanti mungkin sore, siang, sore. Ini udah berapa kali nih Lintang Luragu udah 3 melintas ya barusan. Ke belakangnya ada Budiman sama Prima Jasa, kemudian Budiman lagi. Budiman ini Tasik, tadi Tasik Bekasi, Tasik Cikarang, Cikarang Bandung. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk informasinya pagi ini. Nanti kita akan sambung kembali ya, mungkin sore. Untuk arus lalu lintas saya sendiri sangat lancar sekali dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Cikampek. Nah, dari Katui, kepada para pengguna jalan tol tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga keselamatan masing-masing. Ingat selalu perlu menunggu di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.